Halo, selamat sore para sahabat Sobi, para sahabat pecinta bonsai, salam Sotobi, salam bonsai Bali. Oke, sahabat bonsai, di video saya kali ini dan di kesempatan kali ini saya mau berburu bahan bonsai ini sobat ya. Ini mumpung cuaca lagi bagus, cerah, jadi saya mau coba berburu bahan bonsai ya. Untuk target belum tentu sih, nanti apalah yang ketemu ya. Kalau dilihat ini dari spotnya sih di sini kayaknya banyak sih ya bahan bonsainya. Tapi untuk jenis apa saya belum tahu ya. Tapi kalau di sini saya perhatikan dari tadi sepanjang perjalanan yang banyak di sini ileng-ileng ya teman-teman ya. Ileng-ileng yang banyak di sini, rukem juga ada. Cuman masih kecil-kecil, motifnya belum begitu bagus-bagus. Jadi saya akan berjalan lebih ke dalam lagi ya, lebih ke dalam sana. Moga-moga nanti di sana ada bahan-bahan bonsai besar maupun kecil, yang penting motif karakternya bagus teman-teman ya. Saya mau cari yang asli alami, motifnya buatan alam ya, atau biasa disebut dengan bahasa kerennya Yamadori. Oke, mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu atau menemukan bahan yang saya cari-cari ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, subscribe ya teman-teman. Dukung terus channel ini agar saya lebih semangat dalam berkarya. Dan jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, tetap semangat. Salam satu hobi, salam bonsai Bali. Oke. Oke, baiklah teman-teman, di sana saya menemukan ileng-ileng ya, tepatnya di pohon itu. Kalau dilihat sih lebat sekali ya untuk pohonnya. Mudah-mudahan bagus ya. Saya akan coba lihat dulu ke sana, kalau bagus, kalau dikasih dongkel saya akan dongkel. Oke teman-teman, kita akan ke sana. Sahabat bonsai, ternyata motifnya kurang bagus ya, jadi kita akan cari-cari lagi. Moga-moga nanti ada yang lebih bagus ya. Target saya mau nyari yang agak kecil-kecilan lah dikit, biar tidak menghabiskan banyak tempat ya teman-teman. Oke, semangat terus, cari lagi. Sahabat bonsai, di sini saya menemukan pohon waru ya. Ini waru lokal. Daunnya udah kecil-kecil ya. Dan karakternya ini sangat istimewa sobat ya. Tuh, kalau teman-teman lihat, ini karakter dari sini itu udah bagus sekali dia. Ini meliuk-liuk seperti ini, kecil. Semakin ke atas dia semakin kecil. Ini mungkin saya akan potong ini teman-teman. Dan ini juga bagus karakternya ya. Meliuk-liuk sekali teman-teman ya. Banyak sekali ini. Karakter pohonnya bagus-bagus di sini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman.
Ini juga sudah meliuk ya. Ini murni buatan alam ini. Sayangnya ini masih kecil. Kalau dipotong terlalu banyak nanti petaninya marah ini. Karena belum minta izin, mungkin saya akan potong satu aja teman-teman ya. Yang ini aja saya akan potong ya. Kayaknya kalau yang kecil sih nggak masalah ini. Oke, saya akan potongin dulu teman-teman ya. Tapi cuaca panas, mungkin saya tidak bisa merekamnya untuk pemotongannya teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti apa saya akan tunjukkan sama teman-teman. Oke sahabat bonsai, kurang lebih seperti inilah motifnya ya. Waru lokal yang saya ambil tadi ya, seperti ini adalah cabangnya, cabang yang saya potong-potong ini teman-teman. Nah, ini dia cabang yang saya potong ini, yaitu melengkung-melengkung seperti ini, meliuk-liuk dia, liuk-liuk. Bawahnya juga bagus, ada keringannya ya. Ini dia keringannya, sangat bagus sekali ini. Nah, seperti ini dia karakternya. Nanti mungkin kan saya tanam kurang lebih ya seperti inilah teman-teman ya. Saya akan tanam berdiri seperti ini sehingga lekukannya terlihat kan. Nah, ini untuk tampilan depan kurang lebih seperti ini dia. Nah, inilah dia, sangat bagus sekali teman-teman ya. Dan di sini juga saya menemukan banyak sekali ya bahan bonsai. Ini ada rukem di sini, tapi sayangnya pohonnya masih kecil-kecil ini teman-teman. Rukem, nah di sana juga ada rukem teman-teman, tuh rukem. Di sini juga ada rukem teman-teman ya, ini juga rukem, tapi sayangnya ini pohonnya masih sangat kecil-kecil sekali ini tuh, sebesar apa namanya ini, kurang berkarakter lagi, kecil-kecil dia, kasihan untuk mengambilnya, jadi biarkan saja. Dan di sini juga ada ileng-ileng teman-teman ya, ileng-ilengnya juga masih kecil-kecil ini, masih anak-anakan ini. Jadi biarkan saja dulu, kita akan cari-cari lagi yang lain. Mudah-mudahan nanti menemukan yang lebih apa namanya menarik ya. Itu kalau dilihat apa namanya, untuk rukamnya sih kurang bagus juga, kecil lagi. Oke, kita akan cari lagi, susuri lagi daerah ini. Moga-moga nanti ya menemukanlah bahan yang bagus seperti itu teman-teman ya. Sini kayaknya ada jalan di sini teman-teman. Sini ada jalan, kita akan naik nyebrang ke sebelah nanti ya. Oke. Semangat, salam satu hobi, salam bonsai Bali. Sahabat bonsai, di sini saya menemukan ileng-ileng ya. Ini connecting akar kayaknya ini ileng-ilengnya ini. Banyak sekali di sini. Ini benar ini connecting akar ini. Ini banyak sekali ileng-ilengnya kalau dilihat sih. Lumayan besar sih. Kalau untuk ukuran mame segini bagus ya teman-teman ya. Tapi saya kurang tertarik dengan ini ya. Oke, saya akan coba cari-cari lagi ya. Ini dia ileng-ilengnya teman-teman ya. Ini dia. Seperti inilah penampakan bawahnya. Ya, seperti yang teman-teman lihat. Inilah dia tampilan bawahnya ya. Nah, seperti ini dia. Cukup lumayan bagus ini teman-teman ya. Mungkin nanti saya dongkel atau tidak. Nah, saya mau cari-cari dulu. Kalau nggak ketemu, saya dongkel ya. Oke. Ileng-ileng unik teman-teman ya. Nah, ini ileng-ileng ini teman-teman. Nih, kecil dia. Meliuk-liuk dia. Tapi kurang menarik perasaan saya ini. Jadi, saya akan coba. Banyak sekali di sini ileng-ilengnya ya. Nah, ini ileng-ileng ini juga teman-teman, ini bagus ini. Nah, kalau ini sih bagus teman-teman ya. Nah, kalau ini seperti yang teman-teman lihat, ini bagus ini tuh. Ini juga ileng-ileng teman-teman ya. Nah, itu juga bagus tuh ileng-ilengnya. Itu bagus sekali tuh. Masuk ke dalam dia. Oke, dan di dalam sini juga ada kayaknya ini ilang-ilangnya teman-teman. Nah, ini di dalam sini ada. Nah, ini ya. Ini connecting juga ini. Ini juga ilang-ilang ya. Ini loh. Ini juga ilang-ilang teman-teman. Ilang-ilang konek akarnya ke sini, naik ke sini dia. Bagus-bagus di sini ilang-ilangnya. Mantap-mantap di sini ilang-ilang. Nah,
Ini juga yang tadi tuh bagus dia tuh. Tuh karakternya seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia. Hilang-hilangnya. Oke. Saya akan coba cari-cari lagi yang lain ya. Semoga nanti ketemu. Ini juga ada kecil tuh. Ini juga bagus, teman-teman, hilang-hilang tuh. Oke. Cari-cari lagi ya. Semoga nanti ketemu lagi ya. Oke. Semangat, salam satu hobi, salam bonsai Bali. Nah, oke, sahabat bonsai, di sini saya sudah mendapatkan apa namanya dua bahan ya. Dua bahan bonsai. Yang satu ini adalah waru dari hasil stek batang. Ini saya ambil batangnya ya, karena ini batangnya sangat berkarakter, kecil tapi sangat berkarakter sekali, teman-teman. Ini ada keringannya tuh, teman-teman bisa lihat, ini ada keringannya. Nah, seperti inilah dia motifnya, meliuk-liuk seperti ini, dan ada benjolan-benjolannya. Dan benjolan-benjolan inilah yang memberikan kesan tua, teman-teman ya, terhadap bahan ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian tadi ini nggak sempat saya rekam. Di sini saya mendapatkan amplas putih kecil ini. Kurang mami ini. Nah, ini adalah amplas putih kurang mami. Yang nanti saya akan tanam ya. Saya akan potong-potongin dulu ini. Untuk daunnya saya akan habiskan dulu, agar nanti tampilannya lebih joss lagi, teman-teman ya. Oke, sahabat bonsai, khususnya bagi pemula ya, tips bagi pemula. Kalau teman-teman mau berbonsai atau belajar untuk berkreasi dalam seni berbonsai, kalau teman-teman hobi mendongkel, carilah bahan yang memang yamadori, dalam artian sudah terbentuk dari alam ya. Tandanya seperti ini sudah terbentuk dari alam, meskipun ini adalah batangnya, bukan dari bongol sampai ke akar, tapi ini dari batang, tapi ini sudah terbentuk sangat alami ya, teman-teman. Jadi bahan-bahan seperti ini nanti kalau dia sudah tumbuh, sudah hidup, kita lebih gampang untuk apa namanya mengolahnya, seperti itu, teman-teman ya. Jadi tidak sulit kita untuk mengolahnya, tinggal kita mengikuti alur gerak dasar batangnya aja. Untuk di percabangan kita ikuti alur gerak dasar, contohnya seperti ini. Kalau ini nanti ditanam seperti ini, otomatis ini akan menjadi semi cascade. Nah, ada yang ditarik turun cabangnya, kemudian satu ke atas, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk percabangan di perantingan lebih gampang lah kita untuk melakukan pembentukan, teman-teman ya, kalau kita sudah mendapatkan bahan yang terbentuk dari alam seperti itu. Tapi kalau kita salah-salah mendongkel, tapi untuk kedepannya kita tidak tahu cara apa namanya membentuknya, juga percuma ya, nanti akan bahannya terbuang sia-sia, kasihan kan. Jadi untuk belajar berbonsai, carilah bahan yang memang bermotif dan memiliki gerak dasar karakter asli dari alam. Jadi untuk kedepannya lebih gampang. Oke, cukup sekian dulu video saya pada sore hari ini untuk berburu bahan bonsai. Semoga bisa menghibur dan menginspirasi teman-teman. Intinya dalam berkarya harus tetap semangat, konsisten, dan tekun. Oke, salam satu hobi, salam bonsai Bali. See you next. Okay.